Assalamualaikum. Tumben ya, kedandan ya. Kali ini aku mau unboxing. Mau unboxing cleansing balm yang barusan aku beli. Terus mau langsung praktek nyobain juga. Makanya aku coret-coret dikit. Kira-kira bisa nggak cleansing balm ini ngilangin eyeliner, kemudian lipstick, dan bedak yang seadanya ini. Oke, langsung buka aja. Ini ada Omniskin Peach and Pore Melt Away Cleansing Balm. Bagus ya. Ini yang varian peach. Kalau nggak salah ada dua, peach sama lavender. Terus kalau yang lavender itu kayaknya lebih ke mengangkat minyak berlebih lah, karena kulitku kan kering, jadinya kalau takutnya malah kebablasan ngangkat minyak makin kering kan, jadi aku pilih yang peach ini. Oke, ini ada ucapannya juga, for your apa ini, ah kepotong, sorry. Oh, thank you for your purchase, dear Omni Skin Lover. Terima kasih telah mempercayakan kecantikan kulitmu kepada kami. Kami selalu memberikan yang terbaik untuk kesehatan dan kecantikanmu. Saat kamu mulai membuka paket ini, kami berharap segera, semoga Omni Skin terus menjadi kecintaanmu. Stay safe and healthy. Oke, okay. Thank you Omniskin. Moga-moga cocok ya. Moga-moga sebagus yang aku lihat di Instagram. Oke, okay. Ini dari kemasannya dulu aja. Ini gambarnya gini, kayak ini ya, kayak apa namanya, model-model retro gitu nggak sih? Fontnya juga begini, cantik banget. Pokoknya dia lebih kayak ke retro gitu kalau menurutku. Oke, okay, langsung kita bahas aja. Ada Omniskin Peach and Pore Melt Away Cleansing Balm. Dia mengandung geranium oil dan peach oil. Di sini ditulisnya cleansing balm dengan kandungan ekstrak buah peach dan geranium oil yang bermanfaat untuk menghapus makeup, membersihkan pori, serta mencegah penyumbatan dan mengurangi blackhead. Oke. Okay. Cara penggunaannya sama ya dengan cleansing balm lain. Oleskan secukupnya pada titik wajah, ratakan, gosok, gerakan melingkar, bla bla bla, sama aja. Kemudian untuk ingredientsnya lumayan banyak, dan yang jadi pertanyaan banyak orang, apakah ada fragrance-nya? Ada, ini parfumnya ditulis di lumayan di atas, di baris kedua. Yang paling atas sih ada ethylexyl palmitate, kemudian ada shea butter juga, ada glycyrrhizal glabra root extract. Kemudian itu ada parfumnya, ada squalane juga. Terus untuk expirednya aku dapat yang lumayan lama, Januari 2022. Januari 2022. Oke, okay, masih 2 tahun. 1,5 tahun. Kemudian untuk PAO-nya 12 bulan. Oke. Okay, langsung kita buka aja. Ternyata ada ganjelannya, coba kardusnya tuh ada ganjelannya. Jadi kalau dari dipegang kardusnya aja tuh kayaknya gede gitu ya. Tapi ternyata gak segede kardusnya. Ada ganjelannya lumayan tinggi. Kemudian ini ukurannya 80 gram, tadi udah aku sebutin ya. 80 gram. Kemudian sebelum aku beli kan tentu aku udah cari review dulu ya, aku udah cari-cari informasi dulu, dan ini yang menarik adalah dia tutupnya begini, kemudian ada spatulanya. Kok susah ya, ada spatulanya, tapi ininya tuh nggak bisa dibuka. Coba ininya, jadi harus diputer. Sempong nggak? Jadi gini, pulangin ya. Ini buka. Nah, gini, terus ada sendoknya tadi kan. Nah, tapi yang ininya nggak bisa dibuka karena kehalang. Jadi harus diputer gini.
sih. Jadi dua kali kerja dan ini baru dibuka. Seh, gitu. Wow. Wangi. Wanginya kayak kayak permen. Iya, kayak permen baunya enak. Buat yang gak suka fragrance untuk kulitnya, ini lumayan kenceng. Kalau aku sih nggak masalah. Enak, kemudian teksturnya lembut, nggak ini nggak padat. Kan ada yang cleansing balm yang atasnya tuh padat gitu ya. Ini nggak. Langsung aku coba aja ya. Ini aduh, sayang udah dandan. Kita coba saja. Iya, lumayan, lumayan lembut, halus. Baunya. Eh, emang peach baunya kayak gini ya? Kok aku cenderung kayak ini ya, bau apa ya? Enak banget, enak banget, itu enak banget, enak sekali. Kan kenapa kok ngambilnya banyak-banyak? Nggak apa-apa kan buat ini. Namanya juga syuting ya, agak lebay dikit nggak apa-apa deh. Duh, sayang banget nyempil di sini, gimana ini? Kamu kenapa sih harus nyempil di sini? Oke, kita tutup dulu. Tuh kan, jadi repot kan nutupnya. Jadi harus begini pula. Bilang dulu tangannya. Duh, habis pegang paket, paketnya itu kan dipegang-pegang banyak orang ya. Dari dikirimnya, dari kemudian di ekspedisinya, kemudian sama kurirnya. Jadi ya udahlah, kita main aman saja. Oke, sudah. Mari kita ratakan. Bismillahirrahmanirrahim. Banget. Asli lembut banget. Asli lembut banget. Ya ampun. Masya Allah. Masya Allah, lembut banget. Asli enak banget ini. Kalau dari kemarin aku selalu membangga-banggakan Hemis. Tolong ya, yang ini lebih lembut. Lebih apa lagi ya? Lebih ringan. Lebih lembut. Tapi lihat dulu hasilnya seperti apa. Kita ke eyeliner. Oke. Kenapa eyeliner dulu ya? Kenapa nggak lipstick dulu ya? Gimana sih, Bu? Ya, elah. Oke, lipstick dulu. Kalau lipstick kayaknya gampang ya, karena nggak pakai cleansing oil juga lipstick itu udah gampang dihapus aja. Tapi ya semoga ini memberi hasil yang lebih baik. Oke, terus balik lagi eyeliner tadi. Aku tuh nggak bisa pakai pensil alis, jadi aku nggak pakai sedikit eyeshadow. Halus banget, enak banget. Banget ngapain. Belum pedih, belum merasakan pedih di mata. Meskipun udah aku cek-cek, soalnya ada ini ya, ada beberapa fresh cleanser yang kalau buat bersihin mata tuh kerasa pedih. Hilang nggak nih eyelinernya? Kok malah kayak pindah ke bawah ya? Kayaknya memang harus segera dibilas. Lembut banget, enak banget. Asli enak banget ini. Dan ini produk lokal ya. Maksudnya, kalau kemarin aku bener-bener aku kemarin membangga-banggakan Hemis, dan sekarang aku lebih bangga sama produk lokal. Coba ada produk lokal sebagus ini. Oh, suka banget. Aku nggak yakin eyelinernya hilang, kayak malah pindah ke bawah. Tapi ini harus harus aku bersihin dulu pakai air ya nanti.
Aku nanti cuma akan bilas aja, nggak pakai second cleanser dulu untuk tahu hasilnya. Tungguin dulu ya. Tungguin pokoknya, jangan di-skip. Jangan pindah channel lain. Di sini aja dulu nungguin aku. Serem gak sih? Gua kan. Oke, cukup kayaknya. Oke, kita bilas dulu ya. Dibilas dulu, dibilas dulu. Bye. Ini aku udah cuci muka, udah aku lap, tapi aku belum ngaca karena aku penasaran juga eyelinernya hilang nggak? Hilang nggak ya kira-kira? Bismillahirrahmanirrahim. Hilang. Hilang. Ih. Asli, hilang. Halus. Nggak ninggalin. Nggak ninggalin apa namanya kesan yang keset atau minyaknya. Jadi waktu dibilas juga kalau dibilas sih biasa kayak kayak cleansing balm lain, nggak apa, nggak terlalu jauh beda, jadi bener-bener melted gitu kan. Terus wash off-nya gampang, nggak ninggalin apa namanya kesan oilnya itu nggak ketinggalan residu-residunya. Kemudian juga ini nggak kering loh, nggak kering, tetap enak, tetap ada kerasa, bukan lembab sih, tapi dia nggak kering yang you know lah, yang kering 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 gitu, yang narik itu enggak. Dan ini kayak lebih cerah aja sih mukaku, ya nggak sih? Ah, aku kok jadi cinta. Ngomong apa tadi? Terus untuk area komedo ya lebih halus, tapi ini aku nggak bisa lihat lebih detail ya, maksudnya apa ada komedo yang, maksudnya kan ada ya apa namanya titik-titik hitamnya yang nggak nonjol gitu loh. Ini aku kurang bisa ngelihat, tapi kalau di raba ini halus. Tadi sebelum pakai sudah mulai muncul komedo lagi, sudah ada apa namanya benjolan benjolan gundukan gundukan komedo. Pokoknya dirasain udah kasar, dan ini pakai ini tadi sekarang halus, tapi aku belum bisa lihat apakah ada titik-titik yang di dalam. Oke, jadi untuk semuanya keseluruhannya ternyata ini bagus banget, dan ini produk lokal dan harganya cuma 89.000. Beratnya isinya 80 gram, jadi ini sangat sangat worth it. Aku suka banget, ternyata bagus banget. Ini beneran asli lembut banget, lembut lembut, enak banget gitu diratain tadi, enak. Jadi kayak ada ininya juga, kayak relaksasi, mana harumnya tuh seger, harum buah-buahan gitu kan. Aku nggak tahu ya harum bau bau peach yang asli seperti apa yang, tapi ini kayak kayak permen permen apa namanya, permen buah-buahan gitu. Ini enak banget, jadi kayak kalau ibaratnya kalau kita lagi capek seharian, banyak kegiatan gitu dengan make up yang lumayan berat juga, jadi pas dibersihin ini ada efek relaksasinya juga, dan lembut lembut, aku akan bilang terus lembut, ini lembut banget, enak banget, lembutnya lembut asli, lembut banget, tapi bisa banget bikin halus area komedo. Oke, jadi kalian harus beli ini. Aku nggak di endorse, aku nggak peres, ini beneran asli review jujur, dan aku suka banget. Thank you Omni Skin udah bikin produk sebagus ini. Ketemu di video selanjutnya ya. Assalamualaikum, bagus banget.